Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya baca, melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun anna arahu," ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj, Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat, semua dai-dai seperti itu mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'raj, Nabi naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya Malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Bagaimana?" Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku. Minta keringanan." Kata Nabi, "Saya pun naik lagi ke atas." Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, "Antara saya dengan Allah, ya. Sebentar. Saya ingin apa namanya? Sebutkan lafalnya." Jadi disebut dalam riwayat, ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, "Raji' rabbak." Ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah, ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 25. Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, "Farji' ila rabbik." Pulanglah kepada, kembalilah kepada Rabbmu. Ya. "Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dhalik." Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, "Istahyaitu min Rabbi." Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot juga ya. 50 tuh banyak loh ya. 50 tuh banyak. Nabi Musa tuh baik sekali Nabi Musa. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Kita bilang jazakallahu khairan ya Nabi Musa. Dia perhatian sama kita. Nabi Musa tuh nabi yang mulia, tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umatnya lebih banyak, dia mikirkan umat Nabi Muhammad. Dia bilang ummatuka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu wahai Muhammad, minta keringanan. Nabi yang sangat mulia, yang sangat baik ya. Jadi intinya Allah Nabi turun naik turun ya, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, "Ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya?"